Halo, assalamualaikum. Oke, kali ini saya akan share lagi dev untuk discovery punyanya Muhammad Anas, yang dulunya ini hanya berjalan di versi 1.27 sampai 1.31. Saya buatkan devnya untuk versi 1.36 ke atas. Sebelumnya ini juga requestan dari siapa tadi ya? Nah, ini Russian Channel Game. Mas, sampean iso edit mod ETS2 versinya dari 1.27 ke 1.37. Bisakah, Mas? Juga disediakan linknya. Oke. Jadi ini modnya. Kemudian saya coba bikin, ternyata bisa. Tetapi mohon maaf sekali buat Mas Russian Channel Game, untuk versi 1.37 itu soundnya belum keluar, dipakein mod sound juga yang keluar cuma klakson, rem, dan juga suara mundur. Jadi untuk suara mesin masih bawaan truk SCS. Mungkin nanti kedepannya saya akan buatkan soundnya, insyaallah kalau bisa. Atau dari kalian yang atau di antara kalian ada yang bisa, silahkan buatkan soundnya biar kita bisa menikmati mod ini di versi 1.37. Oke, yang perlu kalian download adalah ini dia di sini. Nanti linknya semua saya taruh di deskripsi. Base-nya ini download silahkan, dan juga soundnya. Ini dua-duanya di download. Kemudian untuk tambahan mod sound, silahkan kalian download sound dari Screamo Syndrome di sini. Karena sound yang ada di sini ini tidak keluar di 1.36, jadi saya sarankan memakai mod sound dari Gilang Wisnu. Untuk password dari ini, mod Hino dari Gilang Wisnu ini ada di YouTube-nya Screamo Syndrome. Nah, di sini kalian scroll aja ke bawah, ini ada komentar yang jahat sekali. Dia ngasih tahu di mana letak password itu muncul. Kalian tinggal klik ini nanti kelihatan. Kalau bisa sih ditonton aja ya buat mendukung atau mensupport moder-moder Indonesia. Oke, setelah kalian download hasilnya ini untuk 1.27 sampai 1.31, tidak usah menolot dev dari saya. Yang pertama kita ekstrak dulu, masukkan ke dalam border mode. Ini devnya. Soundnya juga, karena sound ini harus ikut ya, kalau nggak diekstrak dia juga bakalan crash. Terus yang bassnya ini hanya bassnya ini dengan skin, yang lainnya nggak usah. Ini kalau kalian pakai versi 1.36. Untuk susunan modnya seperti ini. Atau nanti saya akan jelaskan di dalam game. Ini dia. Coba pakai yang ini mod sound dari Gilang Wisnu. Ada password, kita masukkan. Untuk passwordnya silahkan kalian cek di YouTube yang
tadi ya, Screamo Syndrome. Sekarang kita langsung ke game. Ini soundnya sudah aktif, tapi ini harus di atas mode dari discovery ini, jadi nanti kita ke atasin. Yang pertama kalian adalah skinnya dulu, kemudian discovery, sound, dan dev. Susunannya seperti ini taruh di atas. Skin, discovery, sound, dev, inno, sound. Oke. Kita langsung ke truk dealer. Jadi ini ada di dealer ada di dealer Mercedes. Berhubung di sini saya belum bisa bukanya, langsung ke akses mode dealer ya, di Mercedes Benz customize. Saya nggak merubah file-file 3D. Jadi ini sama kalau kalian sudah pernah punya di versi 1.30, ini isinya sama semua, tapi kalau yang belum sekalian saya review di sini. Kabin ada dua, itu yang membedakan adalah wipernya. Kalau ini jangan diklik karena ini dalamnya ada truk. Pakai yang ini. Sasis satu ini sama Pencop, Deli Jaya, Harapan Jaya, Harapan Jaya Ekonomi, Ijo Lumut, Indonesia Jaya, Mila, Mira, Mira Patas, Pelita, Safari, Selamat Sumber, Sumber Selamat, Sugeng Rahayu. Kita coba pakai Harapan Jaya kali ya. Buat aksesori dan ada bumper ya, ini lampu, ini yang bumper, kalian bisa tambahin lampu. Terus ini spion, kalau ini spion dari SCS. Oh, jadi nggak perlu. Terus ini sunscreen. Topi. Spakbor. Tokepet. Terus ada kepet belakang, juga asap. Nah, ada asapnya dan juga knalpot. Di mana knalpot ya? Nggak kelihatan. Sebenarnya ada knalpotnya,
Oh, ini knalpot. Terus steeringnya. Kita coba pakai Hino. Setelah itu kita confirm. Kita beli. Oke, kita coba jalankan. Wah, sunscreennya sebenarnya mengganggu. Ini dia modnya, sama seperti yang versi 1.30, cuman ini cuma di apa up dev-nya biar lock di 1.36 ke atas. Kita coba jalan sebentar.